Mari kita sambut kehadiran kedua mempelai bersama kita di sini. Jadi satu yang mana sudah berjanji untuk setia sehidup semati di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, dan di hadapan seluruh keluarga. Untuk itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia selain kematian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kedua mempelai. Bersama Mr. Sianturi dan Boru Manurung. Jadi setabi gudang mah dia kamat taraza ru eta sori bere nani hormatan. Dison rodo hami hula-hula muna. Diho bere nang deho boru. Pasahaton deke simudurudur. Merhite na macalo pasu-pasu perboga su kamu na badua na kisya baga seorang itu hatai. Merhite na posona. Anggiat matong pasu-pasu gabe, pasu-pasu ras. Tepahun ni amata mertua dia mata dihamu na dua alani tong las rohanami mabuah disedek ke simudurudur anggia matong mangudurhon anak mangudurhon boru maun dihamu na dua dabok ma sondok is dua tua titim matong na tinopa gulang-gulang gotok pangarahukna otik sesadia betong nama satam yon tunga mata di batama na manggohi pasu-pasuna sahak masolu sahak mati doku tubotean nunggah wa sahata mide kesimururururon tujuh lomuna apa dua sahak mahita saluhuna tupang gabian sahak ma tupar khurasan mau liate ma dihita mau liate ma nang dituata butima horas mar hita jala kamu jadi partikian opeh wa sahata mima tuhamu hula hula nami tulang sitijak
Memang tua. Sudah minta teh. Mau lihat yang mati tuat mau lihat yang menang dihita. Disuruh rohai bere. Di namar laksin rohai tadi hari nauli di bulan ading kanon. Di dong mat jalo bang suhasun paruk dong asari peko siap baga suruh tuat ta mari tena posunai. Anggi amat tong rumah tangga berbahagia rumah tangga sejahtera. Di julun masyarakat terjulung maju julun tuat ta. Di lasni rohanami wakai nudi kina mok mok di kisimu dururur. Anggi amat tong mangudur hanak mangudur burur di hamu na dua tujuh bulan on. Asai do ne de tuwa dohon nami titiman na tinova golang golak pangarauna. Tuk songolo pide kena betar puasa nami tulang mong di batama na mangkohi pasu pasuna. Saat sulu saat tuba ten tiga ras, saat dekyo tuho, saat mat manggabian jala horas horas. Jalan, Mak. Ini kipas ku yang curi. Sadarion di Berenami, doho Borunami nang majalo pasu-pasu parbagason. Disok kami tulangmu doho na tulang, doho marlas ni roha. Ala ni las ni roha i pasahaton nami mah deke simudurudur. Di pangiduan nami saya tahu saudur atau kamu duduk saudur tuturuan. Di nama ngudur hona anak bersugut, mengudur hoboru di rumah tangga muna. Deketio asa tio matongari na naik sedalan muna, tio na kapas samota sejalah muna. Sok songoni dek kesahat, asa sahak makan nauli, sahak mana dengkan. Songo kata nina tua tua, asa sahak sahak nisulu, sahak matu botean, sahak ulota sedarion, sahak tujung dan don, sahak matutu di hita panggabian dohot parorasan. Hemba tutu, oras mak. Pina sahak mak, tu protokol. Nyumik. Baik, penyampaian Dek Simudurudur sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih buat keluarga kami yang sudah menjalankannya. Buat dua putri ungu, yes. Ya, tolong persembahkan lagu yang terromantis. Untuk mengiringi acara suap menyuap di antara kedua mempelai hari ini ya. Bagaimana perasaannya Pak Riba? Deg-deg-deg iya ya. Ini latihan atau ini yang sesungguhnya? Sesungguhnya ya. Iya luar biasa. Mr. Sianturi dengan Boru Manurung ini adalah Pak Riba yang sangat kental. Mau langit atau laut dibelah bagaimanapun Sianturi dengan Boru Manurung tidak bisa dipisahkan namun disempurnakan oleh kedua mempelai hari ini. Baik, tiba saatnya kita masuk acara di suap-suapan ya. Oke. Okay. Baik. Sebagai suapan pertama silakan mempelai pria mencari daging atau telur yang ada di ikan masnya. Tapi mohon maaf nasinya kok belum ada ya. Tidak ada nasinya ini bagaimana? Buat tim seksi konsumsi ada nasi iya hari ini akan ku sampaikan baik silakan diambil ikan masnya secuil untuk disuapkan kepada istri tercinta sebagai tanda coba dicari pariman sampai ke dalam iya barangkali ada telurnya di dalam. Kalau orang Batak bilang asatu martolorinna ateh. Iya. Ayo sampai ke perutnya Pak Riban, ke perut yang ini. Iya, yang mana? Baik. Untuk yang pertama dan terakhir. Ada. Perutnya aja coba dicongkel perutnya. Sepertinya benar-benar ini sangat sangat grogi ya. Baik, karena untuk acaranya tidak ada acara latihan ya. Namun acara ini berjalan dengan sangat sempurna. Suapan pertama diberikan buat istri tercinta, petanda bahwa suami adalah sumber pencari nafkah buat keluarga. Hari ini akan kusampaikan. Oke, baik. Gak usah grogi baru menurung hasilnya. Ini adalah momen yang sangat terindah berikan wajah yang terbaik. Berikan kembali suapan yang pertama kembali dari istri buat suami tercinta. Ayo perhatikan jangan sampai kena duri ya Sian ya. Papa, terimalah suapan ini.
sebagai suapan pertama untuk kubuktikan cintaku padamu dalam menyambut kau adalah kepala rumah tangga. Dalam hitungan ketiga, berikan suapan yang terindah. Belum, masih tik, belum dihitung, gak sabar ya. Gak sabar kedua mempelai, sabar ya. Tenang, masih acara ini masih panjang, hingga sampai besok subuh ya. Jangan kau tahu. Satu, dua, sabar ya Hamuna ya, karena hitungan ketiga akan disempurnakan oleh kedua mempelai. Tiga, sebagai suami-suapan, suami memberikan buat istri, istri memberikan buat suami tercinta. Ya. Dalam hitungan ketiga, sempurnakan cinta ini dengan sangat mesra. Satu, dua, tiga, ojo, terus, ojo, terus, oke baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kedua mempelai. Kokodo itu dong aku sahabat kesahur matuah.